Okay guys, kita mau review kuliner malam ini. Saya ingin makan di M Dikta Kadafi di warung ini. Itu saya mau makan pecel lele. Pecel lele goreng di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Jalan Bendungan Jago tepatnya. Okay, kita check it out. Di Seoul Kuliner saat ini malam-malam ya, saya coba karena perut lapar. Sudah sekitar jam 6.30, jam 7 malam. Saya mencoba untuk menikmati sajian kuliner pecel lele ayam bakar Lamongan yang namanya M Dikta Kadafi di daerah Bendungan Jago Kemayoran. Kita lihat nanti ya, bisa. Lelenya masih segar, Pak ya? Oh iya. Ini pesanan pecel lele saya. Saya sebenarnya penggemar pecel lele dari saya masih kecil. Karena apa? Pecel lele yang enak. Dan ini sambelnya kayaknya enak banget ini. Ini dengan nasi uduk, potongan timun, kemudian daun kemangi dan potongan irisan kol. Pecel lele ini akan saya nikmati bersama dengan dua ati, satu tahu dan satu terong seperti ini. Satu tahu. Oke guys, seperti ini menu makan malam saya. Nanti kita lihat berapa harganya, oke? See you. Thank you.
siang saya liput untuk Celili diundang Kadafi di Mayoran. Aneh kan, sambal bisa bebas ngambilnya. Harganya pecel lele 16.000, pecel ayam 16.000, ayam bakar 17.000. Tapi memang enak. Nasi uduk dan nasi biasa terserah dengan selera. Cuma kalau kita mau, ini porsinya banyak, Saya aja satu porsinya itu juga cukup kenyang. Sehingga kalau misalkan saya harus nambah, tadi saya perlunya pakai terong, lele, ati, apalah, nasi uduk sama lalapan, nambah sambal satu piring kecil. Itu sekitar mungkin kurang lebih ya. Saya menerkannya harganya sekitar 30. Terima kasih nonton 33 channel. Jangan lupa like dan subscribe serta komen nanti. Sampai jumpa lagi di 33 channel berikutnya. Channel berikutnya untuk review dan kuliner. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.